Tahap selanjutnya kita akan keringkan-keringkan alat-alat. Alat-alat yang sudah kita cuci, kita tunggu hingga kering. Tahap selanjutnya, ketika alat-alat yang sudah kita cuci sudah kering, kita semprot dengan alkohol. Karena kita takut waktu pengeringan, waktu proses alat kering terdapat mikroorganisme karena terlalu banyak di udara mikroorganisme. Setelah kita semprot dengan alkohol, kita akan bungkus alat-alat yang telah kita sterilkan tadi. Kita semprot tangan kita karena kita tidak tahu ada berapa banyak mikroorganisme yang ada di tangan kita. Oke. Perhatikan saya melipat alat. Tujuan kita pakai kertas agar waktu sterilisasikan dalam otoklav tidak terjadi benturan sehingga tidak mengakibatkan alat-alat yang kita sterilisasikan pecah. Dalam melakukan sterilisasi menggunakan alkohol tidak hanya bisa menggunakan kertas bekas, kertas koran ataupun kertas-kertas yang sudah tidak dipakai. Alat-alat yang akan sterilisasikan sudah siap untuk kita sterilisasikan di dalam mesin lab ataupun disebut otoklav. Oke, ini kita sebut otoklav, di mana di sini akan mensterilisasikan alat-alat yang berbahan gelas yang sudah kita siapkan tadi. Oke, otoklav kita buka. Namun sebelumnya kita semprot alkohol karena terlalu banyak mikroorganisme yang tidak kita inginkan. Setelah itu kita periksa air, kita isi dengan aquades hingga melewati batas elemen, melewati batas besi. Ketika sudah penuh, kita masukkan dendanya, kita masukkan alat-alat yang sudah kita bungkus. Kita susun rapi agar muat banyak.
rapat, maka kita kunci. Kita tutup knoplotnya. Kita tunggu hingga panas di dalam otoklap ini mencapai 21 derajat Celcius, mengartikan bahwa tekanan di dalam sudah mencapai 1 bar dengan waktu lama sekitar 45 menit hingga 1 jam. Oke, setelah selesai sterilisasi alat gelas, kita masuk sterilisasi alat logam. Yaitu yang pertama, kita hidupin bunsen. Kita semprot dengan alkohol udara sekitar kita. Oke. Ke alat logam tidak perlu kita sterilisasikan dengan uap karena alat logam biasanya sering kita gunakan langsung. Maka dari itu, dengan pemanasan dan pembakaran juga disebut dengan sterilisasi. Mikroorganisme tidak tahan dengan panas, maka setiap partikel penyakit tanaman kita membutuhkan api. Oke, selesai. Apabila selesai, kita matikan bunsen.